Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial yang lain udah aku taruh di kolom komentar. Oke, langsung aja ke pembahasan utamanya. Oke, aku udah buka aplikasi Grey kuotanya. Langsung aja kita pilih token PLN. Nah, ini untuk pilihan menunya banyak. Kita pilihnya yang super promo. Dan ini dia untuk daftar harganya, murah banget teman-teman. Kita mau coba transaksi yang 20.000. Terus kita masukkan ID pelanggan terlebih dahulu. Terus kita klik lanjutkan. Dan kita klik kirim sekarang. Oke, sekarang kita tinggal tunggu transaksinya berhasil. Dan untuk transaksinya selesai, cepet banget, cuma dalam hitungan detik. Nah, untuk lihat transaksinya ada di history transaksi di bagian bawah. Terus kita pilih transaksinya, dan aku mau cetak stroke. Untuk token biasa aku kasih admin 2500. Jadi pakai aplikasi ini aku untung 2600. Untuk settingnya seperti ini aja, printer dan ukuran kertasnya. Langsung aja aku mau print. Oke, dan ini dia untuk hasil cetakannya. Untuk tulisan tokennya besar-besar, jadi jelas banget ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.